Iya, saking berapa besar perasaan lu sampai akhir jadi tato? Maaf ya, bercanda dikit lah. Tapi benar itu tatonya dia? Iya. Oh, bukan Boyen? Ada yang bilang di kolom komentar kata Boyen. Ada yang bilang Boyen itu. Hah? Bukan. Bukan ya? Benar ya? Iya. Bukan istri lu juga? Bukan lady? Bukan. Oh, benar dia? Valid ya? Apa yang ada di otak kau itu? Kok pergi bikin tato di sana? Lu sakit. Malah lu sakit. Obat. Tapi gue cuma mikir ya, obat gue. Cuman konsekuensinya nih yang berat. Karena kan lu kerja di dunia entertain, dimana orang-orang udah pasti akan ngelihat lu dan ngecap lu sebagai buruk-buruknya nih ya, pria tukang selingkuh, maaf ya, maaf ya sebelumnya. Dan itu ada predikat yang paling kita sebagai laki-laki gak suka ya. Jauhin lah. Iya. Nah, ini kan berarti semua yang ada di diri lu nih, ditanggalin sama Tuhan, ditarik sama dia. Dilepas. Abis? Ditelanjangin lu. Abis? Abis. Abis gue benar-benar kalau, ya kalau paham lah kita sama-sama nasari tahu kan proses disalipin tuh kayak apa. Iya, ya, itu yang gue rasain udah ya ya udah, bukan berarti gue sesuci Tuhan Yesus ya enggak, cuma maksud gue dah